cari-cari kalian berdua ya. Di sini kalian rupanya. Lu dicariin Romaria. Bukan. Ini anak manis. Gak boleh. Tapi setan di sini begal. Setan di sini. Oh gitu. Gak nunjuknya ke aku. Ya situ lu jangan di situ dong. Dari mari. Nah, kita ke sana. Memang... Bapak lihat lorong itu? Gimana? Ini Gak usah dibalas, Itu orang properti buat efek doang. Setannya kita tambah gimana? Iya, kayak setan-setan. Kita buka audisi aja. Oh, audisi iya. Jadi setan? Iya. Terus jurinya Mas Anang gitu? Ya kan usul aja. Jurinya siapa? Surya ya. Iya, Pak. Enggak ada yang datang akhir-akhir ini. Dulu tuh desa kita tuh dikenal sebagai desa yang baik hati. Iya, benar. Apa-apa orang tuh seneng banget datang ke sini. Minjem uang gampang, orangnya baik-baik, dermawan, sampai sempat dibikin koperasi simpan ginjal kan. Simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam. Simpan ginjal di mana lo? Pak, saya ngutang dulu. Sama Mida satu, lapar banget. Enggak salah dengar, coba ulangi lagi. Ngutang dulu, ini sama yang kemarin jadi 4. Sama Mida satu lagi jadi 3 Mida. Hah, terserahlah kalau mau ngutang-ngutang. Ada artikel apa ini? Hah? Anak muda berhutang terus, azabnya pipisnya lewat pori-pori. Pak. Di sini ada jual popok sebadan-badan enggak? Kagak ada, lu ngutang-ngutang. Ini udah 3 jilid utang lu di sini. Hah? Lu pikir gua bisa baik-baik terus sama gue? Utang Surya jilid 3. Bentar, utang saya kayak buku akuntansi ini. Lu kalau ngutang-ngutang terus, tubuhku makin kenceng, makin tinggi kayak episodenya Naruto. Wah, marah-marah mulut. Yuk. Dulu kampung kita ini kan tambang minyak ya, Pak ya? Iya, orang-orang pada kesini. Orang nojos keluar minyak telon, orang nojos keluar minyak-minyak semuanya ada. Sekarang saya nyari kerjaan bet susah. Ya makanya lu juga bikin gua susah. Lu apa-apa ngutang di sini. Udah dilengkapin padahal sayuran seger-seger, ada yang datang, Sur. Ya sekarang kampung kita sepi, orang main. Kita nih Karang Taruna bikin 17-an. Bikin band, yang ngeband dia lagi. Ya gimana orang cuma kita doang. Melodinya bawainnya si Child of Mine. Nyetemnya Peter Pan. Gitu-gitu aja. Udah dong. Dek Surya tuh sebagai anak muda di sini dan juga Karang Taruna tuh harus dipikirin gimana caranya. Makasih ya udah dianterin ke sini. Kenyotan kamu enak banget ya sayang. Iya dong, mau lagi gak besok? Lagi dong. Malah jinah aja lu di sini. Kenyotan ini. Kenyotan sepeda. Datang nih Gali dan Rantang. Dan Ratna dong. Sayang. Rambut kamu bantangan banget, sini aku lapin dulu. Oh rambut kok juga bantangan, saya rambut. Iya. Minyak gorengan buat apa? Cakep banget ya bini gue dah. Dik. Nah. Yang mana sih mata lu? Ini dong. Carudi. Masih lu apa dengannya? Masih. Gue tadi habis kencan lo di desa sebelah. Ngapain? Ya enak kalau di sono mah. Banyak tempat wisata. Air terjun, flying fox. Makin ramai di sana. Iya, mana banyak turis lagi. Tadi gue ngobrol sama turis. Oh ya? Iya, turis Maroko. Pas gue ngobrol, Mas. Rokoknya matiin dong. Kemarin saya ngobrol sama turis Libya. Turis Libya. Lah, ngomonginnya anaknya. Ternyata Libya kandau. Emang gak pengen apa desa kita kayak desa di sono gitu. Banyak orang dateng. Banyak orang asing dateng.
video viral. Agak gitu, pernah ke sini mah datang orang asing. Gimana kalau warung sini bikin flying fox nih dari sini set sampai sini. Yeah. Pendekan. Ya paling nggak ada hiburannya lah. Kalau mau bikin ini aja po. Apa? Perosotan kayak water boom. Muter 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 masuk ke gelas. Gimana po? Gimana? Ide yang ada yang bagus. Ya bikin apa kayak logo-logo kayak logo-logo love gitu buat foto-foto apa kayak. Kurang viral. Bawa si Ayu Ting Ting ke sini, viral mulu dia. Ya juga ya. Ya juga ya. Turis tuh sukanya apa sih? Makan-makan. Turis tuh demennya yang khas Indonesia, Bro. Jalan-jalan. Kuliner. Oh, kita bikin ini aja dah. Tempat-tempat unik. Bikin desa. Hello, Mister. Hello. How are you? Turis. Hey. Do you speak English? Ah, English. Iya. Yeah. English, kunci English. Kunci. Bukan kunci. Mister, Mister, Kangkung. Yes, Mister. Help, help. Mister. What is this? Kangkung. It looks like a tree. Is, are we? It's, oh yeah. Only one. No, no, no. Yeah, one, two, three. Yeah. One, two, three. Yeah. Three what? Five, six, seven, eight. This is kangkung. Yes. Kangkung, if you eat a lot, you ngantuk. Yeah. Kangkung. Ngantuk. Yeah. What do you mean? Sleepy? Yes, yes. No. Tomang, not sleepy. Yes. Yes. You want help? You want help? Yes, I'm asking for an address. There was some Indonesian, they say kampung. Address, yeah. Ah, address, tau lah nih. Yes. Andre. Sit down. Kerupuk. Yeah. No, thank you. Kerupuk. No. Sit down. Okay. Sit, yeah. Let me sit down. Kasih tau bahasanya, beli. Huh? Dagangan sini gitu. Beli. Hah? Beli. Isn't that in Bali? Yeah. Oh, bukan beli-beli Bali. Bukan beli-beli Bali. Apa sih bahasa Inggrisnya beli? Beli-beli, blimbing wulu. Oke. Blimbing wulu. Ya. I'm looking for a map. Indonesian, how do you say map? Peta. Is this peta? No. Peta. Ini petasan, Oh. Not peta. Ini petasan. It's not, ya? Oh. Dik. Ya. Kalau ngelepak bule masuk penjara. I have other things. What's this? P apa? Unit map, peta. Oh yes, is this? Pepaya. Itu pepaya. Oh, same. English, papaya. Papaya. Okay. You want some? No. Thank you. Not this one. Yeah. Pepaya, bukan peta. One more thing. You from where? Oh, me? Yeah. I'm American. America, yeah. Okay, one more thing. You from America? Yes. America. You know Adam Jordan? Basketball? Yes, I know. Michael Jordan. Kalau Adam Jordan yang ada lesung pipit ya, Bang. Emang Adam Jordan nggak boleh main basket? Nggak boleh. Mister, you want ketan, Mister? Okay, one more ketan. Ghost. Setan. Yeah, green rice. Yes. Pay. Oh, pay, yes. Pay. Gini aja deh, lu giniin aja dia. Okay. What is it? Nah, peta. Peta. Okay. No, can you show me? Kembali. Oh. Balik ke tahu ke Bali. Balikin pala. All right, can you show me where I'm going? Yeah. Okay. You want to go where? Right here. Oh, ini mah desa sebelah sur yang Pakansihir. It's not here, huh? Yeah. It's not here. This one. Oh. Half village. Desa sebelah. Yeah. Half village. Yeah. You mean yeah. Setengah dong. It's like yes. You know Daus half? Daus separuh? Yeah. Yes. Daus. I will accompany you. Okay, please come. Yes. Please come. Show me. Hah? Show me. Gak bisa kita show me. Kalau turis mah nyarinya desa sebelah. Oh, desa kita nggak ada ininya, orang isinya bangunan angker semua. Banyak setan tahu. Iya. Baru diomongin dia nongol. Cari kalian berdua ya. Di sini kalian rupanya. Lu dicariin Romaria. Bukan. Ini anak manis, nggak boleh. Kalian ngapain kalian di sini? Kayak ngasuh bentaran, Bang. Luntang lantung aja hidup kalian. Oh, gitu.
Ya gimana bang, gak ada kegiatan apa-apa. Ya pikirin lah. Ya abang ketua Karang Taruna juga diem aja, gak mikirin apa-apa ya. Kita anak buah emang ikut aja. Nih. Eh kalian tuh adek-adek ini tuh gimana sih? Gimana caranya bikin tempat ini tuh rame? Kayak di desa yang sebelah sana. Ya. Ini baru sepi. Ide. Hey. Bang, di desa kita kan cuma ada bangunan-bangunan angker. Kalau enggak sekalian aja kita bikin wisata angker gitu bang. Bagus idenya. Sekarang banyak orang bikin konten yang hantu-hantuan gitu. Au bohongan, au beneran, kita bikin aja dulu. Iya bang, bener bang. Iya bener. Aku terserah kalian aja, yang penting dapat cuan aku. Kalian kan tahu, dompet aku udah kosong lama kali. Saking lamanya enggak pernah aku buka, begitu aku buka bunyi suara. Kalau udah bunyi gitu, lu semprot WD, ntar lancar lagi deh. Beneran. Itu bagus, wisata angker. Ntar kita koordinir aja anak kampung, suruh jadi setan-setan. Ini tempatnya kan udah mulai pada bobrok kan, udah mulai pada serem. Kita kasih hantu aja sekalian. Walaupun angker gak pernah ada hantu. Kebetulan bapak gue lagi nganggul. Gue suruh jadi tuyul gimana? Tapi setan di sini beda. Beda setan di sini. Oh gitu. Enggak nunjuknya ke aku. Ya situ jangan di situ dong. Kemari. Nah, kita ke sana. Tandanya lagi seneng, omset lagi berhasil coy. Ide jualan hantu nih dapet duit sebanyak ini nih Bang Mael nih pasti happy banget nih. Noh sekarang siapapun yang mau datang dikasih popcorn buat nyemil sambil nonton setan. Di sini setannya macem-macem. Wah. Bang. Omset 2 hari Bang. Ini 2 hari nih? 2 hari Bang. Kemana Bang? Hitunglah Bang. 3 juta 2 hari aja. Kok Abang bisa tahu? Ya tadi kan aku ngitung, kok pikir ngapain? Hitung begini Bang. Oh iya Bang, 3 juta 2 hari Bang. Bagus. Apa ini Bang? Oh ini penirus pipi, aku udah gemuk kali. Mau nyoba kok? Mana? Surya mana? Enak Bang. Ini yakin nih kan, banyak yang suka ya? Iya Bang, rumah ini angker kali Bang. Angker pokoknya kali. Di dalam ini setannya macam-macam. Ah yang betul kok merinding aku ini. Bukan hanya ada genderuwo, single ruwo pun ada Bang. Jadi ada genderuwo, ada single ruwo Bang. Ya itu Bang, gak gitu. Saking macam-macamnya Bang. Apalagi yang ada? Ada juga setan yang suka jalan-jalan Bang. Apa tuh? Sundel bolang. Bolang? Sundel bolang. Ada di dalam Bang, macam-macam. Kalau sundel bolang dia bawa tas merah Bang. Iya Bang, kan bentar lagi jam-jam segini kan suka pada datang ini turis-turis. Turis dari mana aja yang sering datang? Ada dari luar negeri, ada turis-turis domestik juga ada Bang. Tenang, hari ini harga naik Bang. Biasanya cuma 20 ribu, sekarang naikin 50 ribu. Oh ini weekend, ini weekend. Ini sampingan ya? Iya. Sampingan, oke iya. Oke. Bagus. Pokoknya kita datang tinggal terima duit aja Bang. Merinding kali aku di sini ya. Sama Bang, kadang-kadang juga mereka usil-usil kali Bang. Aku lagi jaga tiket sini, meja di... Itu tuh geter. Iya Bang. Selamat datang. Guys. Siapa? Abang nggak pernah lihat? Smurf. Bukan. Saya YouTuber dari Cikampek. Iya. Kita ini YouTuber. Kita mau nge-vlog nih. Mau ngapain? Hai guys. Masuk TV loh. Oh. Kita ini terkenal YouTuber dengan subscriber 10. Kalau itu belum YouTuber. Kenapa? Mas 10? Iya, 10 itu juga keluarga. Kita kan YouTuber keluarga. Ini mau ngevlog sini. Iya. Kita tuh spesialis YouTuber tempat-tempat angker, bro. Emang gak takut masuk sini? Aduh. Tempat apa ini? Rumah hantu. Ah, dari data aja ya, Jolen? Tuh, kita lihat. Kita gak ada serem-serem. Oh, kenalin. Ana Halilimput.
Ini siapa? Ini pacarnya. Iya, pacarnya. Kita berdua ini memang spesialis pasangan untuk meliput tempat-tempat. Iya. Oh, emang apa yang dicari? Suasana apa yang dicari? Beb, kasih tahu, Beb. Oh, kita mencari tempat-tempat angker. Oh, iya iya, mau lihat setannya. Mau lihat setannya. Bentar. Perasaan ini saya aku pernah lihat ini. Di mana, Pak? Pernah ke rumah kau kan? Pernah. Itu benerannya. Itu benerannya kalau saya bilang. Ini pernah ke rumah kau? Pernah, pernah. Itu beneran. Pernah. Gak di mana-mana nyari AdSense. Ya ya ya. Ini, ini kalau bawa alat-alat gini berarti setannya mau ditangkap. Jangan, Bang. Kenapa? Loh, ini setannya di sini kan kerja. Ini kan tempat wisata. Oh, dia kerja. Iya. Kalau kita tangkap berarti sama aja menghilangkan pekerjaan mereka ya. Iya, kasihan, Bang. Kamu remehin tempat ini ya? Rekam. Gak serem, Bang. Mana ada serem-seremnya, Bang? Ih, kasih tahu keseremannya. Ih. Lu enak banget kasih tahu keseremannya. Di sini dari jenis-jenis hantunya juga udah varian. Di sini udah ratusan tahun mereka menunggu gedung. Oh, serius, Bang? Bang, mohon maaf nih ya. Ya. Abang ngomong-ngomong kayak begitu mah gak bakal bikin kita takut. Kita udah banyak ngelihat setan-setan udah banyak. Setan apa aja? Semua setan udah banyak saya lihat. Jadi mah kita mah santai aja. Tapi setan di sini beda. Beda setan di sini. Keunggulannya apa setan iya, di sini daripada apa? Tempat setan lain? Setan di sini makanya. Oh gitu. Tunjukin ke aku. Ya situ jangan di situ dong. Kemari. Nah, kita ke sana. Pokoknya selama enggak ganggu mereka enggak. Kita udah bawa alat-alat. Ini kita udah nih enggak lihat nih. Bawa kulkas dua pintu. Oh, kulkas. Ini bukan kulkas dong, Beb. Iya, iya, iya. Ini kotak amal. Itu mengambil itu ya, setan. Ya udah boleh kalau mau masuk 50.000 ya, Mas. Oh, bayar? Iya. Oh. 50.000 per orang. Gimana kalau kita barter? Hmm? Ah. Kita barter. Jadi kita masukin ke YouTube kita, tapi kita gratis. Tapi bisa viral enggak? Bisa lah. Orang kita followersnya banyak. Ah, enggak tahu lu coba klik aja. Ana Ani. Ini Ani. Kita berdua. Channelnya apa tadi? Ana Ani. Kirain channel orang Arab, rupanya nama. Enggak, nama kita berdua. Ana Ani. Ana dan Ani Haliput. Iya. Kalau barter jangan gratis lah, ini buat pemasukan desa. Kalau berapa bayar? 50 ribu per orang. Ani, punya duit? Ya, sayang. Kan biasa kita barter. Kalau enggak gini aja, buat kalian berdua, karena ini ada kepentingannya bikin video. Saya kasih harga spesial. Bang, bentar. Bilangin temennya bisa gak jangan begini terus? Gak enak nih, berarti. Karakter aku gini ya. Oh, karakter gitu. Ya udah, karena hari ini spesial, gimana kalau saya kasih harga spesial? Berapa? 100 ribu berdua. Ya. Nah, itu oke. Okay. Itu oke okay dong. Dari perang 41, mahal. Iya. 100 berdua, oke. Okay. Aku gak bawa duit. Ini yakin viral gak nih kalau di itu? Bang, gini bang. Ada duit nggak kira-kira? Pinjam dulu lah. Ini kalau di viral bisa dapat banyak, Bang. Pinjam dulu lah. 200. Nah, tahu nih? Nih Bang. Tiket 2. 102 ya. 102. Nah, Bang. Setoran Bang. Bang. Lumayan. Bang, mau beli nggak? Berapa? 200. Kan kita habis ya? Hah? Nanti datang lagi nggak ada. Ah, bener. Ih, buat nanti next. Iya, ada pun yang lain. Tuh lah. Makanya sekolah bawa buku jangan bawa oleh-oleh. Payah. Tiketnya habis mau jualan lagi di mana? Iya ya. Ya kan? Berapa satu? Satu 200, Bang. 200. Berarti 2.400. Untung ada emas. Ada orang lain lagi datang. Saya bingung mau jual. Bang, saya utang berapa? Hah? Utang berapa? Tadi berapa? Utangnya 100. 100. Nih, saya bayar ya. 2. Lunas ya. 2. Oke, udah. 2. Bisa. Sip, thank you. Viral ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kok kita mau ya? Wah, lagi. What? Hello, Mister. Hi. Who are you? Who am I? Huh? I'm me. I'm very. This is scary, you know. Scary. Yeah. I'm scared. Tadi bohongin sama dia nih. Kenapa? Wah, aku terputar ke dalam. Huh? Nanti bukan di sini. Saya ngikutin dia keluar lagi. Aduh. Kenapa? What happened? No, I was just looking at this place and I'm a little scared. Scare. You know? Scare. You want to skin care?
Bukan. Bukan skincare. Nah, yang skincare buat takut, muka. Takut, takut. Ini kamu yang bisa bahasa Inggris, tolong dong. Nggak ngerti. Eh, sir. Yes. Are you seriously scared down there? Yes, a little bit. I mean... What do you see? Lihat setan apa? Lihat setan apa di dalam? What do you see inside? I see darkness. Darkness? Darkness. Darkness itu apa? Gelap, gelap, gelap. Dark. You know dark? Yes. Dark. Kayak dark joke gitu. Serem gak? Serem di dalam? Sedikit. Berarti tempat saya emang harus viral, Bang. Serem banget ini di dalam, Bang. Ah, tapi tadi kita ngikutin dia gak lihat apa-apa. Iya. Ya kan tadi baru masuk sebentaran doang. Beda kalau di orang sini sama orang Amerika. Ngomong lancar. I think so. Ya udah kita masuk aja deh. Ya udah, kita masuk lagi, Bang. Oke. Benar ya, lagi. Pokoknya kalau misalkan ini sampai memenuhi nilai standarnya kita, kita akan viralkan tempat ini. Oke. Okay. Abang nanti saya kasih uang, Bang. Serius ya? Bang, saya di dalam tuh pengen jajan. Ada tambahan enggak? Dalam ada warung apa di dalam? Ada, Bang. Ada. Oh. Nanti saya bawain oleh-oleh. Apa tuh enggak? Ih, di dalam banyak makanan. Marat. Air kurus kayak pere man. How is it? I like money. Saya suka uang. Enggak orang pin. Udah tahu dia ngomong bahasa Indonesia. Lu ngomongin getar. Memang. Bapak lihat lorong itu? Gimana? Ya. Gak usah dibalas. Kita orang properti buat efek doang. Loncengnya goyang-goyangin, deng dong. Kali ini kita sudah sampai di lokasi penelusuran kita tuh, lihat ya. Tuh. Kali ini kita berada di sebuah rumah sakit yang sangat angker katanya sih, angker. Dan dulunya ini adalah sebuah rumah sakit. Pokoknya guys, ikutin terus kita ya. Ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Betul sekali. Kita berdua. Yeay. Kita udah bawa alat-alat, nyalain terus kameranya nih, Ani. Bentar. Aku balikin kameranya, bentar. Ini kelihatannya aman sih energi di sini. Aman. Ah, ini ada alat pendeteksi suhu. Ada apa di situ, Seng? Gak ada apa-apa. Coba kita pindah. Hah? Di sini suhunya mulai dingin. Hah? Oh my god, guys, mulai dingin, guys. Guys, ini sepertinya di sini ada makhluk karena di sini dingin sekali. Es batu. Sih. Bercanda aja. Lain apaan? Es batu. Lain dingin. Bercanda dia. Sini. Kebuka. Ya. Ya, gak bisa. Wah. Gimana dong? Berarti ini serem. Ini gambar berarti. Parah. Tapi... Guys. Kamu ngomong di situ. Tenang, kita punya alat-alat lain, guys. Kita akan melanjutkan penelitian. Ini adalah alat terbaru kami, alat ciptaan kami yang terbaru. Wah. Ada apa, sayang? Ada Monas tuh. Wah. Paris. Sayang, fokus kan kita lagi mau nyari hantu. Makanya kita... Gue kayak uyak-uyak begini. Ada yang kira-kira ini gak? Siapa Anda? Bapak ini. Bapak ada siapa? Kita ini adalah YouTuber terkenal. Masa gak tahu kita sih?
Udah subscribe belum? Udah nyalain lonceng belum? Saya jarang nonton YouTube. Terakhir nonton YouTube saya nggak dibagi. Pencet loncengnya, goyang-goyangin, neng nong neng nong neng nong. Bukan lonceng itu. Anda kesini ngapain? Kami YouTuber terkenal dari Cikampek. Kami spesialis ini untuk memeriksa hantu. Iya. Konten-konten horor. Kamu udah tahu belum ini tempat apa? Ini rumah sakit kan? Ya. Ya udah. Apa? Tapi kan ada sejarahnya. Ini dulu bekas apa ini, Mas? Ini dulu kursi roda. Ya emang begitu dari dulu sampai sekarang juga kursi roda. Iya. Ini kursi roda ini pernah dipakai sama Napoleon berapa kek? Hah? Napoleon Bonaparte? Iya. Napoleon berapa kek? Ini timbangan ini, Mas. Ini dulu timbangan ya? Kalau kalian pegang nih. Coba. Sebelah sini. Jangan ini. Ani. Aduh. Horor banget. Kenapa? Timbangan saya naik. Kalau kebanyakan makan. Saya juga naik, paha udah mulai pada dempet nih. Ini timbangan bertuah. Siapa saja yang pernah nimbang di berat badan di sini bisa mimpi buruk 2 hari 3 malam. Loh, berarti saya? Bentar. Lihat aja nanti. 2 hari 3 malam. Jangan 2 malam kali. 2 hari 3 malam. Jadi lu tidur malam, tidur siang 2 kali sama tidur malam 3 kali. Ya, ribet banget dah. Lalu lu yang ngomong ribet 2 hari 3 malam. Ini Pak, terus. Ini bantal, Pak. Kok begini Pak bantal Pak? Coba Bapak pegang, agak dingin pasti. Iya. Nah, lihat pegang lagi agak dingin. Dingin Pak. Kenapa? Karena itu, dari Pak? Tadi AC di atas. Oh. Memang. Bapak lihat lorong itu? Gimana? Ya. Gak usah dibalas. Itu orang properti buat efek doang. Bagian gua. Lempar lagi. Dibalikin. Kok bisa ada yang lempar? Penunggu rumah sakit ini tidak suka ada yang berisik. Ade lihat pintu di situ. Mas lihat pintu di situ. Lihat ini kan. Itu kata orang sini namanya adalah pintu yang tidak bisa diraih. Masa? Coba jalan ke sana. Gimana sih sayang, ribet banget. Bener. Berasa pintu bukan? Iya. Hah? Gak berasa. Gak berasa pintu. Kayak berasa gambar aja gitu. Terus coba Pak. Tapi saya Pak, belum takut nih, gak ada sercuan. Ya itu bekas ini. Ah gak ada yang bergerak. Coba jelasin lagi dong sama kita ini dong. Apa sebenarnya rumah sakit ini? Ini ruangan ini, bangsal ini. Spesialis untuk luka ringan dan asam aurat. Asam aurat. Enggak, ini emang auratnya yang asam. Tenang. Saya punya penangkalnya. Ada yang apa, datang? Pak? Kenapa, Pak? Kolesterol saya. Pakainya. Oke. Garam dan ini adalah bawang. Garam. Pak, ya, dia anaknya bawang. Laki-laki nih. Wah. Ngapain bawa garam? Kan kita orang Indonesia, budayanya tuh harus. Jangan ditebar garam. Jangan. Kenapa? Nanti setannya darah tinggi. Anda mau ngusir setan, mau ngusir lintah. Pakai setan darah tinggi. Ya. Suruh banyak-banyak olahraga. Apa nginjek-injek batu putih ya? Iya. Gitu. Ini tuh cara tradisional Indonesia, Pak, untuk menghapus setan. Ya. Ngetong-tong, ganggu-tong. Saya merasakan kehadiran hantu, Pak. Di mana? Di belakang Bapak. Pak, layang-layang, Pak. Itu Pak pegang. Itu dia pegang. Pegangin. Oh iya. Saya tuh hati-hati sih. Tuh, Linda sendiri. Mana sih? Tanda mulu. Hah, apa ini? Apa itu? Sayang, itu apa? Oh. Mas, hari Sabtu ada acara nggak? Anak saya ulang tahun, hibur. Guys, tempat ini kurang serem nih, payah nih. Iya. Nih. Mas, foto dong, foto. Sini dong. Mas, fotoin, cepet, fotoin. Mas. Fotoin, Mas. Cepet. Foto. Mas. Hantu di sini kagak ada kredibilitas buat. Bukannya serem malah. Dah. Oke, makasih ya. Bumerang dong, sekali lagi. Bumerang.
Lu ngerti konsep bumerang gak? Ngerti konsep bumerang gak? Kalau bumerang semuanya yang goyang, jangan pinggang lu doang. Makasih ya mas ya. Iya sama-sama. Bisa diambil kapan mas? Bisa diambil apa? Di luar nanti ya? Apanya? Bisa diambil fotonya. Itu kan handphone lu! Oke guys, kita lanjutkan penelusuran kali ini. Itu hantu yang pertama yang kita dapat kayak kurang serem ya. Kurang serem, malah lebih mukanya kocak. Aduh. Dan di sini juga ada hantu yang ini baru murid-muridnya, Pak. Ada ratunya di sini, Pak. Ratunya ada. Ratu. Kan biasanya rajanya. Nah, di sini ratunya, Pak. Oh, abon. Bukan abon, ratu bukan. Nanti kita akan hadirkan lagi hantu-hantu yang lebih dahsyat lagi. Bapak mau hantu yang gimana nih? Kalau level berapa? Level 3. Nah, itu agak pedes kalau hantu level 3. Oh, level 5. Level 5 lebih pedes lagi. Gak usah deh, Pak. Malah kayak ayam geprek, Pak. Iya, nanti udah pokoknya lihat-lihat aja dulu. Iya. Ini tapi berapa? Saya enggak jamin apa-apa ya kalau sampai kemasukan ya. Tenang, kita mau. Justru kita itu tuh sudah bias. Ada suara lagi nembok tuh. Bukan. Suara sepatu. Nah, ini. Hah? Yang ini. Nyangkut. Salah lewatnya nyangkut. Bisa nyari jalan yang lebih praktis gak? Nyangkut lewat ini. Situ. Nah naik ke atas ini nih. Sayang, itu apa? Wah, itu sepertinya bridal. Oh bridal? Ini emang kayak gini pakaiannya Pak, dari zaman Belanda. Oh. Siapa yang berani kesini? Saya. Kenapa kalian kesini? Kalau kalian masih di sini, kalian akan mati. Ah, bohong. Sayang, jangan ditantangin. Salah, bohong. Sayang, jangan ditantangin. Yang ini lebih serem dari yang tadi. Ajak teman-temannya yang lain kesini. Kalau bisa satu orang, ajak 3 orang di bawahnya. Dong. Siapa yang di sini jadi hantu? Saya. Gampang aja. Siapa yang di sini jadi YouTuber? Saya. Kakinya enggak napak. Kakinya enggak napak. Guys, di sini ada hantu serem banget, guys. Tapi enggak kelihatan di kamera. Wah, ini beneran hantu berarti. Beneran hantu. Siapa jadi hantu sini? Saya. Berarti benar. Dewasa buat permainan. Dewasa. Berarti benar ini hantu. Wah, saya. Akhirnya aku nggak berani deh. Aku takut kalau begini ya. Saya loh hantunya. Kalau mau selamat keluar dari sini, pertama harus ajak orang-orang datang ke sini ke wisata ini. Tapi harus punya sesuatu sebelum kalian keluar dari sini. Kalau enggak kalian tidak akan hidup. Apa itu? 200. Ya, cuman adanya 110. Gak bisa, paket data sekarang 130. Tambah. 200. Jangan cabut dong nyawanya. Iya. Nah, kan ini. Kan enak kita kalau kayak gini. Hantu kok bisa ngomong gini? Oh iya. Siapa sih yang jadi hantu? Saya. Saya, Pak. Gampang buat mainan. Udah kan aman kan? Ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya sama Bapak. Iya. Siapa yang jadi hantu di sini? Iya. Setannya kita tambah gimana? Iya, kayak setan-setan. Kita buka audisi aja. Oh, audisi jadi setan? Iya. Terus jurinya Mas Anang gitu? Enggak, kan usul lah. Jurinya siapa? Berani penakut juga dia. Orang takutan, tapi yang penting dapat duit banyak, terus ntar mereka nyebarin ke orang lain viral. Mereka percaya berarti di situ hantu beneran. Percaya di situ ada hantu beneran. Saya bilang nih ibu ini nih yang bisa memerintah seluruh setan di sini. Acting gua jago. Iya benar. Ya kampung kita sekarang rame, banyak orang datang ke sini pengen masuk ke situ. Iya benar.
Emang banget lu. Enggak waktu jadi setan, lu setan banget. Bagus banget gitu acting lu. Sekarang kita tinggal tunggu Bang Mael aja buat bagi hasil. Kan kita udah kerja keras buat mewujudin ini. Mana banyak banget, baru 2 hari aja udah 3 juta lebih. Ah serius lu? Iya. Hah itu mah, taulan di TV kali kalau. Baby, gua gak yakin nih ntar. Jangan-jangan Bang Mael ngambil jatah banyak. Kan dia gak transparan, emang lu ada pembukuannya? Ya lu gak bilang sama gua. Ya lu harusnya cepat tanggap dong, masalah duit tuh masalah yang sensitif. Gak bakalan ya dia berani-berani ngambil duit gue, ha? Udah tahu si Mael itu licong, licik dan conglai. Nah. Habis dia datang-datang setoran mana? Gimana penjualan gitu-gitu ya? Gua mah orangnya jujur ya, gua kasih. Lu jangan takut sama dia. Kalau lu dia apa-apain nanti biar gua yang maju. Lu berani, Sur? Dah, timbang badan gede doang kayak terong dalamnya kopong itu. Gua pikir lu takut sama dia. Ya elah, enggak ada. Ntar kalau yang datang lagi mau bikin variasi apa? Iya, biar enggak bosan apa ya? Setannya kita tambah gimana? Iya, kayak setan-setan. Kita buka audisi aja. Oh, audisi jadi setan? Iya. Terus jurinya Mas Anang gitu. Enggak kan usul aja. Jurinya siapa? Ya usul aja. Iya, mau aja kita bikin aja IMS. Indonesia mencari setan. Bo, ayo gimana, Bo? Ayo kita bikin kolaborasi yuk. Pokoknya penyiaran kita jangan sampai ketahuan ya. Iya, iya. Yang penting tuh orang-orang pada rame datang ke sini ya. Ya, oke. Gua bebenah dulu, jagain warung gua, jangan pada ngutang lagi ya. Jangan diambilin, bayar kalau sekarang. Ya. Okay? Yuk. Datang lagi nih. Ada apaan? Ani. Ada apaan lari-lari gitu? Ada ini, ada tempe, ada... Kenapa lu jelas? Lari-larinya ngapain? Ini lo, kita, gua nyerah, kita nyerah. Itu tempat serem banget, Pak. Iya, emang kan saya udah bilang. Gak kuat. Udah di-upload belum? Udah di-upload belum videonya? Bagaimana? Udah di-upload. Bagaimana? Gak bisa. Kita gak bisa ngerekam. Gak bisa ngerekam, Pak. Saking setannya itu bener-bener... Aduh gila deh, takut banget. Apa? Kenapa? Apaan sih? Kenapa? Ada apaan sih? Tukang musik, biar aja. Saya kalau lihat yang putih-putih suka trauma. Udah emang dipakai baju putih. Ini warung nih. Warung, Bang. Warung. Bisa nelpon gak? Telepon. Itu wartel. Ya kan warung juga. Ya warung telepon. Warung telekomunikasi. Udah duduk aja dulu. Saya mau minum apa kek? Ada. Mau makan apa? Ani? Aku mau bajigur satu. Emang ada? Gak ada. Adanya apa? Sambal bajak pakai es mau. Ini aja nih. Lele-lele apa yang bisa ngomong? Wah. Lele apa sih? Lelepon. 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 Mau salad? Mau. Nih. Malalap mau salad. Beb, pemakan minum apa, Beb? Aku gimana dong tadi katanya enggak ada. Ya, apa yang ada aja di sini yang pesennya. Itu deh, itu kelapa batok aja deh. Hah? Kelapa batok. Udah, jadi gini mulai sekarang bilang sama penonton-penontonnya. Ya nih. Halo. Ya, halo ya. Halo. Ya dengan siapa ini? Saya nih. Ya, ini saya tadi takut banget di dalam banyak setan. Iya, Pak. Di mana, Pak? Di dalam. Ya baik, saya segera ke sana. Makasih. Ke sini. Janda mulu kerja. Tapi kira-kira kasih masukan dong. Cemana? Awas kau. Cemana? Rumah tuh cemana? Serem. Serem banget. Udah aku bilang, aku aja takut kali lewat situ. Kemarin aku lewat ada yang manggil. Ah. Setan. Hei. Wah setan itu. Bapakku kok. Oh. Setan. Om, takut aja. Sur, Nika. Ya. Mana setoran? Lah kemarin aku udah. Ya kemarin kan. Ah. Tadi gak ada yang masuk apa cemana? Maaf nih bang. Hah? Ada yang masuk gak? Gak. Setoran mana? Bang. Oh. Waduh. Hei, balik. Mana setoran? Aku tahu kau manusia kuat, Bang. Setoran meja itu keras sekali, Bang. Lagi dong, Bang. Lagi dong. Nancep kepala lu. Hebat, kan? Ngeri kali, Bang. Itu tahu gak hantunya itu selain menyeramkan, mata duitan ternyata. Iya.
Kita dipalaknya di dalam itu. Iya. Memang hantu-hantu di sini kayak gitu. Ya, kalian buat orang-orang yang udah masuk kasih dong apa? Kritik dan saran dong. Ya, menurut saya ya. Ya. Saya ya. Tuh kelihatannya tempatnya tuh kalau bisa ditambahin kayak lampu-lampu disco. Oh, gitu. Lampu-lampu. Iya, supaya lebih meriah orang ya. Jadi horror disco gitu ya. Terus kalau bisa di pojok tuh dikasih kayak apalah gitu. Hebat kerja, Len. Kenapa? Storan mana? Storan. Storan-storan mulu yang kemarin mana? Hah? Yang kemarin Dika ngasih 3 juta storan kemarin, mana uangnya? Oh. Iya, berani. Oh, apa? Yang kemarin lah. Kemarin, kemarin. Kemarin yang mana? Hah? Yang kemarin. Nih. Yang kemarin mana? Buat tempe. Bentar, ada kue bola enggak, Bang? Kemarin yang mana? Yang itu, Bang, yang 2 hari pertama, Bang. Ini hari ini ada enggak? Enggak ada. Jadi dipiralin enggak udah diupload iya, belum? Kita pengennya dipiralin gitu dia. Diedit dulu, diedit dulu. Dulu kita nanti mau kita upload. Tapi langsung. Kalau udah upload adsense-nya bagi ya, Bang ya. Iya. Ya. Kita bagi. Nah, ada built-in-nya nih. Ada built-in-nya. Ada built-in produk. Produk apa, Bang? Itu obat nyamuk gosok. Oh. Obat nyamuk gosok. Jadi dipakai di sini. Enggak, di nyamuknya digosok. Oh, di nyamuk. Kan obat nyamuk gosok. Lah iya kan, emang salah saya di mana? Iya iya. Tuh. Obat nyamuk gosok itu biasanya dipakai di kita biar nyamuk nggak kesini. Kalau itu obat orang gosok. Oh, kalau obat nyamuk gosok, nyamuknya kita gosok. Oh iya. Iya. Saya yang kurang sekolah. Iya. Saya yang kurang sekolah. Ini buat ini. Makanya sekolah, bawa buku, jangan bawa bapak. Bawa buku. Lah, mana bayaran gua? Hah? Eh, Cibi Maruko. Loh, sayang, ini kan hantu yang tadi. Ini bukan setan beneran? Bukan suruhan dia. Hah, suruhan? Loh, suruhan aku dari mana? Maksudnya apa nih? Ini maksudnya apa nih? Sur, gimana? Sur, Dika. Ini kalian nih gimana sih? Wah. Mana bayaran? Saya curiga nih, pasti ini bukan setan. Buka. Bukannya aku, Bang. Bukan topeng, kamu ngaku. Kamu benernya siapa? Kamu nipuin kita ya? Anak buahnya dia. Kamu bukan setan? Bukan. Kamu didandan ini supaya nakut-nakutin saya? Iya. Kamu gak tahu siapa saya? Apa tuh? Apa tuh? Nih. Apa? Bekas vaksin. Selamat. Selamat. Iya, iya. Wow. Luar biasa. Anda masuk babak bonus. Yeay. Alhamdulillah. Hebat. Lurusin. 1,5 juta. Oh, ah. Sikit kali kok ngasih hadiah 1,5 juta. Bang, lu kalau ngulek sambel pinggang lu yang goyang ya? Ini gitu. Kali. Lu mau ngapain? Saya rasa mereka penipu nih. Aku juga sama nih. Curiga gua. Pikiran sama. Kalian ngaku aja kalian siapa? Kalian komplotan kan? Kalian gak tahu siapa kita? Siapa? Nih. Bagus. Bekas campak, Pak. Bekas campak. Berani-beraninya ya. Kalian menipu kita berdua. Kalian pikir kita siapa? Siapa? Kalian gak tahu kita siapa? Siapa kamu? Kalian. Wah. Wow. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Bekas cukur jenggot. Daki leher. Selamat. Pertanyaannya mudah. Aku mau lega. Makanya tadi kamu cepet-cepet sih. Itu pertanyaan rebutan. Rebutan tadi tuh. Maaf ya Bang ya. Ya kita mau tangkap kalian deh, Bang ya. Pokoknya kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan. Ya. Kita akan viralkan. Kalian penipu. Jangan. Tadi itu perempuan yang jadi setan itu siapa? Iya. Pak. Westik. Westik keluar dah. Ini apa nih kok kayak gini nih? Itu mau anggil Po Hesti. Kok beda? Ini siapa? Bohong kamu ya? Kamu pasti mau nipu kita lagi kan? Makeup lu mantap. Pasti mau nipu kita lagi. Ya, emang dia
tapi beda-beda. Oh. Di belakang tuh tadi bakar kayu, terus ditaruh-taruh sini. Mantep nih lo. Ini pasti kayak teman yang tadi tuh, pura-pura ngaku-ngaku setan. Iya, ini sebenarnya yang punya warung ini, Po Hesti, yang kita dandanin jadi setan gitu buat bener, kan? Putih. Oh, pantesan. Yaudah, mana sini balikin duit kita? Ya ada daripada kita disangka nih. Di viral, Lah, ini Hesti. Setan, setan. Siapa di sini setan? Saya. Kok? Saya. Aku. Aku juga setan. Loh, kirain ini kamu tadi. Kaget kan, Sultan. Ini Hesti. Iya. Ini Hesti. Iya. Wayau. Jadi ini. Kuntilanak. Yeah.